media sosial seorang pengemis, gelandangan dan orang terlantar, PGOT, melempar sandal ke arah pengendara. Pengemis itu emosi karena tak diberikan uang. Video pengemis, gelandangan, dan PGOT melempar sandal ke arah pengendara ini viral setelah diunggah akun Instagram Kejadians. Diketahui kejadian itu berlangsung di perempatan arteri Puri Anjasmoro seberang pom bensin dari arah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Terkait video yang viral di media sosial ini, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto buka suara. Ia mengatakan, pihaknya sudah pernah mengamankan si pengemis dua kali. Fajar mengatakan, pelaku nekat melakukan tindakan yang tak terpuji ketika tak dikasih uang oleh pengendara. Namun dari hasil penelusurannya, orang tersebut waras. Sementara itu, pelaku sendiri sudah membuat surat pernyataan dengan Satpol PP Kota Semarang untuk tidak mengganggu pengendara yang sedang melintas. Pelaku ini disebutnya biasa beroperasi di daerah Majapahit dan Kalibanteng. Kata dia, orang tersebut mempunyai jaringan yang beroperasi di daerah lain. Menanggapi kejadian ini, Fajar meminta agar Dinas Sosial Kota Semarang melakukan upaya koordinasi dengan Satpol PP yang lebih masif. Jangan lupa subscribe ya!